Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melakukan shooting test unit The Cobra M416. Ini unit terbaru ya, keluaran dari The Cobra. Kita akan tes yang warna krem atau tan ya. Ini sudah di repaint ya. Warna aslinya sih hitam. Ini udah kita repaint seperti ini ya. Ini warna krem. Nanti ada lagi yang warna tan. Ya, ini juga sudah dikasih pemberat ya. Kita tes apakah dia bisa menghancurkan botol Krating Deng dengan peluru kaca. Kita isi dulu pelurunya. Ini. Kita isi dua aja. Oke, kita rakit dulu ya. Sorry, ini dulu, ini ditekan ya tombolnya, geser baru ini ya. Seperti ini ya, bentuknya setelah dirakit. Mantap ya. Ini skala 1 banding 1. Besar ya. Panjang besar. Mantap. Puas pokoknya. Ini ada lasernya. Ini targetnya itu, botol Krating Deng. Oke, sebelumnya pakai kacamata dulu. Saya nggak kena pantulan ya, kita ada yang mental. Ini sih, sorry, ini memang lasernya nggak akurat. Oke, kita nggak usah pakai scope deh. Ini scope nih. Hancur ya. Oh, bolong ya. Tuh, tembus lagi dua sisi itu. Ya, tuh. Mantap ya. Jadi ini skopnya cuma buat hiasan aja ya lasernya. Dia nggak akurat, nggak pas nih. Lebih pas kalau kita langsung aja kayak gini. Nah, nggak usah pakai skop. Tapi kalau mau dibeliin scope yang lain bisa juga sih, ditambah aksesoris lain yang lebih akurat bisa juga. Bukan soalnya bawaan dari pabrik, memang kebanyakan kayak gitu, nggak akurat. Oke, sekian.